Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara menghilangkan pintasan Samsung Pay di layar depan HP Samsung ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya. Oke, deh, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, kali ini kita ambil menggunakan cara cepat ya teman-teman. Oke, untuk kalian yang mungkin belum memiliki akun Samsung Pay, di situ kalian tidak bisa menghilangkan melalui pengaturan Samsung Pay-nya ya teman-teman. Jadi caranya kita bisa hilangkan melalui pengaturan sistem HP Samsung kita. Oke, langkah pertama kita buka menu pengaturannya, lalu kita scroll ke bawah, kita cari menu aplikasi. Kemudian kita cari aplikasi Samsung Pay di sini. Kita buka ya aplikasinya. Setelah itu, teman-teman perhatikan di bagian bawah untuk tombol nonaktifkan di situ gelap ya. Itu tandanya untuk tombol nonaktifkan tidak berfungsi. Jadi untuk cara lain, kalau aplikasi ini tidak bisa di nonaktifkan, kita pilih saja opsi yang paksa berhenti di sini. Oke, dan kita bisa kembali, maka otomatis di sini kita juga sudah berhasil menghilangkan pintasan Samsung Pay di layar depan HP Samsung kita. Dan teman-teman bisa lihat di sini sudah tidak ada ya teman-teman, jika saya seperti ini tidak ada, tidak muncul. Oke, jadi seperti itu caranya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih.